Sementara kita melihat kepada formasi pasukan Sabah, seperti saya katakan, Sabah menerusi Taiki Kagayama, pemain Jepun. Satu antara ke tengah sekarang ini. Pantas sungguh permainan kita dapat lihat yang ditunjukkan oleh pemasakan dilakukan oleh Ravishan Batuil yang dapat merampas bola. Bola dalam kawalan Tommy Mawan. Naito, pemain import daripada Brazil. Satu antaran ke dalam kawasan kotak penalti, tetapi ditanduk keluar di situ oleh Jackson De Silva dan akhirnya memberikan sepakan penjuru yang pertama kepada pasukan. Persepahaman pemain sudah pastilah beberapa pemain tidak mempunyai masalah. Peluang sekarang ini bagaimana? Satu rematan terus yang dilakukan oleh Tommy Mawat. Empat pressing dilakukan di situ oleh S. Winot, tetapi Tommy Mawat yang mendapat peluang gagal menggunakan. Kesilapan ini boleh berlaku. Tiba-tiba saja kita dapat lihat bola dapat dirampas oleh Isu. Ke sebelah kiri sekarang ini Tommy Mawat. Tetapi hantaran Tommy dihadang oleh Winot. Ini dalam kawalan pemain Sarawak, bahaya kedudukan pasukan Sabah pada ketika ini. Tolakan ke belakang kepada S. Winot. Tommy Mawat. Sabah pula sekarang ini. Hantaran 1-2 bersama dengan Peswa Neto. Hantaran ke dalam. Oleh Muhammad Nafis Abdul Wahab. Gama. Terlepas pula Tommy Mawat. Dia diberikan asakan di situ atau 12 kali. Dengan kemenangan 5 kali berpihak kepada Sabah dan 4 kali berpihak kepada Sarawak. Pula Taiki tadi dan satu lagi pergelutan. Saat belum lagi diuji oleh pemain Sarawak. Perlu digunakan oleh Sarawak United. Satu hantaran ke dalam kawasan penalti rendah saja kepada Uche. Lepas sekarang bagaimana? Satu hantaran ke tengah. Oh, tidak ada. Terlepas sedikit hantaran yang... Oh, rembatan tepat daripada Sadil dapat ditampan oleh Syabini Alawi. Sekali lagi follow up yang di... oleh Sadil Ramdhani. Pemain import daripada Indonesia menuruti rembatan padu kaki kini Alawi bersedia. Dan kemudiannya bola yang Peswa Neto. Tommy Mawat sekarang ni kembali kepada Sadir Ramdhani. Sadir berdepan dengan Asri Cucu. Cantik kawalan Sadir. Sekali ini kaki kanan, satu antara ke tengah, tandukan. Kurang tepat pula kali ini. Tandukan yang berjaya dilakukan oleh Tommy Mawat. Bagaimana Tommy Mawat yang melakukan tandukan dan mungkin sedikit pelanggaran berlaku ke atas S. Winot. Lincah gerakan Sadir Ramdhani. Dia mempunyai kebolehan melakukan hantar 6 dulu. Ada yang termasuklah Dominic Tan yang naik ke atas untuk membantu bahagian serangan. Sarawak United pada ketika ini Nosyami, tetapi ada pelanggaran terlaku Lee Jang Hoon. Dan kemudiannya follow up kita dapat lihat bagaimana Nosyami sebenarnya saya yang dapat saya lihat di sini yang tidak sepatutnya keluar di situ oleh Gonzalo Soto. Tommy Mawat kepada Badrul Bahtia. Kembali kepada Tommy. Satu antara yang baik sekarang ini. Pak Tesu bagaimana? Antaran kurang tepat tadi di Cio. Dan sekarang ini untuk pasukan Sabah.